Ya, Mat, Mat, pegang dulu, Mat, pegang dulu, Mat. Pegang, Mat. Cowok kamu, Mat. Awas, jangan sampai ke ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya, Muhammad Rasmana Aris Gunandar, Putra Ucima Adiningra. Jangan diputuk, jangan dimatiin. Enggak, saat ini saya giniin biar fokus. Ya, jangan terlalu deket-deket ya. Iya. Saya mau bikin video yang sangat kontroversi. Semenjak saya jadi YouTuber nih, bro. Banyak YouTuber-YouTuber yang gerah dengan saya nih. Ngeri. Karena sepak terjang saya mau bongkar-bongkar habis di Polandia. Karena saya mau bongkar habis. Yang nangis geti, udah pulang. Yang ngeluh-ngeluh pulang deh. Kalau nggak punya duit, tiket nih, saya berikan tiket nih. Ada yang komentar itu, bro, katanya. Yang ngeluh-ngeluh itu suruh gantung diri aja di Polandia. Ntar dulu sih. Ngeluh-ngeluh. Kuplok, kuplok. Dari apa deh, yuk? Bentar deh. Curah. Pokoknya yang ngelang lu kerja. Soal kerja, soal gaji. Di Polan, gua tau gaji ini. Pokoknya nih, saya kasih kabel nih. Barangkali yang mau gantung diri. Bener mau lah, saya agak kasar sedikit nih. Aduh, ngelang-ngelang masih diem aja disini. Masih ngecat dong, masih kerja. Udah pulang. Kalau gak punya tiket, saya berikan tiket nih. Itu kasihan yang di Indonesia masih banyak nunggu itu. Antrian banyak itu. Ribuan ya? Ribuan, bukan ratusan, ribuan yang mau masuk ke Polan itu. Jadi kamu yang gak mau kerja di Polan, udah pulang. Gak usah ngelang-ngelang tapi masih kerja juga di sini. Ribet nih, kabel saya sediakan nih, barangkali yang mau gantung diri lah, pusing. Masih banyak. Wah, saya agak jadi sekarang habis nih. Pokoknya biarin, YouTuber kontroversi lah. Ayo, Mas, ini, Mas. Habis beli apa, Mas? Saya tadi habis beli apa ya? Habis beli itu apa-apa, manas-manas, liatin. Manas-manas. Masker ini tadi. Ini bro habis beli ini bro buat apa namanya? Apa itu? Yang buat ngopi lah. Susu latte lah kayak gitulah. Berapa harganya, Mas? Harganya sekitar 65. Bukalah, buka. 65 juta. Dibuka, Mas. Iyalah. Harus dibuka. Emang harus dibuka juga. Harganya berapa gitu? Biar teman yang tahu kan, oh, iya, mau beli ya, apa. Benar-benar ini colokan harganya sekitar 21, ini agak mahal ya, 21 zloty ya. Agak mahal. Nah, terus, ini masker gratis sih, gratis. Wah, apa itu? Kaos kaki berapa kaos kaki? Nah, satu bendel itu 13 zloty, isinya banyak nih, 5. Isinya 5 pasang. Nah, ini buat, sebenarnya di sana juga ada sih, bro. Sebenarnya nggak beli juga, nggak apa-apa, ada. Terus? Cuma kita buat di kamar. Nah, buat ngopi. Buat tadi, ya. Di sana ada, di kantin itu, siap, disediain. Buat masak mie ya? Dua malah. Buat masak mie juga. Berapa ya, harganya, bro? Harganya 65 zloty, Mas, bro. Oh, 65. Kalau duit Indonesia berapa itu? Duit Indonesia ya, tinggal dikali aja lah, 38. Berapa ya itu? Kita berapa ya? Ini 200-an ya, Mas? Nggak nyampe ya, Mas? Ya. Lebih lah, Mas. Sampai 200, Mas. Yuk, udah siap. Kalau kita berapa, masuk. Pokoknya, oh iya, ntar dulu nih. Mungkin satu-satunya TKI yang punya mobil di Polan. Buat saat ini memecah rekor nih. Biar pada apa namanya itu? Kepanasan. Kalau ada yang beli mobil, saya mau beli satu lagi nih mobilnya. Pusing nih. Banyak penutupannya. Ntar bergambang sekalian itu, sekalian jalan. Sekalian jalan sambil ngobrol juga. Udah masuk, siap masuk. Wah, masker siapa itu? Pakmu. Masker sini. Halo, masuk, Mat. Ya, masuk. Jadi kerja di Polan itu nggak usah ngelang-ngelung lah, pusing lah. Jadi kalau memang nggak ini ya langsung cabut udah. Pulang ke Indonesia dah. Soalnya yang daftar juga banyak yang menunggu nih. Ngelang-ngelung masih kerja juga di sini. Kalau tata jadi sponsor malah suruh pulang aja ya. Suruh pulang, saya berikan tiket pun. Masuk, Mat. Iya,
Udah masuk, kamu masuk. Di pius. Jadi di sini